Teman-teman, ini dia ya, cipuknya udah jadi, udah siap untuk disajikan. Cipuk itu singkatan dari cireng kerupuk ya guys. Nyoy-nyoy banget ya teksturnya tuh dalamnya. Enak. Rp125 kerupuk aci ya warna oranye. Lalu 125 gram kerupuk bawang ya yang warna-warni. 125 gram tepung tapioka. 200 ml air, 1 helai daun bawang diiris tipis. 1 sendok teh kaldu bubuk, setengah sendok teh garam, 1/4 sendok teh ketumbar bubuk, 1/4 sendok teh merica bubuk dan 2 butir bawang putih dihaluskan. Lalu kita rendam dengan air hangat ya. Airnya sekitar 800 ml. Kita biarkan sampai setengah lunak ya. Nah, ini setelah 1 jam direndam ya. Sekarang kita tiriskan. Oke, sekarang kita campur ya. Tepung tapioka, garam, ketumbar, merica, dan kaldu bubuk, daun bawang, bawang putih, air, aduk merata. Nah, ini udah tercampur rata, sekarang tambahkan kerupuk yang udah kita rendam ya. Aduk kembali. Ini airnya pakai air dingin ya, air biasa, suhu ruang, air keran. Nah, sekarang kita tuang ke dalam loyang yang sudah diolesi dengan minyak ya. Ratakan. Nah, sekarang kita kukus. Oke, sekarang kita kukus ya. Kukusannya udah mendidih. Kita kukus selama 20 menit. Nah, ini udah dikukus ya selama 20 menit. Sekarang kita dinginkan terlebih dahulu ya. Nah, ini setelah dingin aku simpan di kulkas ya. Sekarang kita potong ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selesai kita potong, sekarang kita goreng ya. Oke, sekarang panaskan minyak ya, agak banyak. Lalu kita goreng cipuknya, bismillahirrahmanirrahim.
Oke, ini udah mateng ya. Sekarang kita angkat dan tiriskan. Oh ya, jangan sering dibolak-balik ya guys, nanti bakalan banyak menyerap minyak. Nah teman-teman, ini dia ya, cipuknya udah jadi, udah siap untuk disajikan. Cipuk itu singkatan dari cireng kerupuk ya guys. Oh ya, aku tuh beneran craving berat sama makanan yang satu ini. Oh ya, ini tuh merupakan jajanan sewaktu SD gitu, jadi aduh rindu berat guys. Apalagi semenjak pindah ke Jakarta, nggak ada yang jualan cipuk begini. Jadi kangen berat. So, sekarang seneng banget bisa recreate makanan yang satu ini. Oke, kalau gitu kita coba ya. Ini luarnya garing banget. Oh my god, masya Allah. Dalamnya kenyal. Aduh, dicocol bareng sambal. Udah nelen ludah duluan. Masya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, suka banget, nyoy-nyoy banget ya teksturnya ke dalamnya. Enak. Oh ya, untuk sambal cocolannya aku pakai saus sambal yang dicampur dengan ulekan bawang putih, rawit, dan juga kacang tanah goreng, lalu dibumbui dengan garam gula. Duh, can't stop cocol terus. Dalamnya, enak banget. Ini pokoknya wajib dicoba guys ya. Enak banget. Gurih, kenyal. Oke, kalau gitu thank you ya guys. Selamat mencoba. Jangan lupa subscribe, like, and share. Bye-bye.